hadir sekalian yang saat ini sudah hadir, Bu. Sibuk juga dengan kejurnas Golkar, lalu juga dengan balapan-balapan Golkar di Indonesia. Untuk CIK FIA Academy Karting Academy 2017 ini balapannya diikuti oleh 37 negara dan 51 peserta. Balapannya ini cukup lumayan sedikit pastinya berbobot karena ini kita akan jumpa dari 37 negara yang dimana kita belum pernah sama sekali ketemu, dan pembalap-pembalap ini bukan pembalap-pembalap yang ibaratnya yang unggulan, yang terlalu jago juga enggak, tapi average rata-rata karena disaringnya berdasarkan usia dari usia 12 sampai 14 tahun dari masing-masing negara. Untuk persiapan Akela sejauh ini, kita tentunya menyiapkan fisiknya dia dan menyiapkan juga endurance dia terhadap cuaca yang akan kita hadapi di sana. Mengingat balapan di sana di Eropa itu pastinya iklim juga pasti berbeda. Untuk saat ini mungkin masih sedikit lebih dingin, tapi kalau untuk nanti di bulan Juli mungkin kami harapkan hampir samalah dengan cuaca musim panas di Indonesia karena di sana pas musim panas. Saya sebagai orang tua dari Akel, ya berharap dia bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan dia. Kami pribadi tidak memberikan satu target tertentu karena memang cukup berat ya, di mana kita hanya punya 2 hari untuk latihan dengan trek yang kita belum pernah di sana, dengan temperatur yang jauh berbeda di sini. Tapi Akel sendiri sudah siap dan dia bilang, target saya final, Pak, katanya. Kami berharap bahwa Akel masih bisa terus mengembangkan mengingat umurnya masih cukup muda. Jadi semoga Akel masih tetap bisa berkembang di tahun-tahun mendatang sehingga bisa lebih berprestasi. Mudah-mudahan dia bisa sempat ikut ke Grand Final atau World Final. Itu semua tergantung dari dia, kita hanya bisa mendoakan dan mengharapkan dan mendukung.